Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Saudaraku yang insya Allah dimuliakan dan senantiasa dijaga oleh Allah yang Maha Kuasa, semoga hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan, dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini saya ingin mereview. Bagi yang belum subscribe, mohon bantuannya untuk subscribe. Semoga bahan yang akan saya reviewkan bisa menjadi bahan pertimbangan maupun bahan rekomendasi. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Toyota Avanza tipe G bertransmisi otomatik warna hitam, pajaknya di bulan April, STNK Jakarta Barat ya, atas nama perorangan. Avanza G ini kilometernya yang sudah ditempuh masih cukup rendah ya saudara, kisaran masih di angka kurang lebih 70 ribuan. Untuk bodi depan dan lampu-lampu masih cukup bening, dan list plang bumper guardnya masih sangat bagus, dan untuk di ban-bannya pun masih cukup tebal. Peleknya dengan ring 185/70 per 14, dan ditambah dengan stripping sporty berwarna merah menambah kesan matching karena memang warna hitam ya saudara. Nah ini untuk tampilan bannya. Baik, kita menuju ke interior. Untuk kilometernya kita tampilkan ya, masih cukup rendah, kurang lebih sekitar segini jarak tempuhnya. Dan untuk head unit pun kita sudah upgrade yang model touchscreen TV ya. Dan untuk plafon maupun ruang kabin, kursi tengah dan belakang masih asli original dan sangat bersih. Door trim pintu semua masih rapi. Baik, kita ke mesin. Yang pertama kita cek dulu di bagian kap mesin. Nat-natnya masih ada dan masih menyatu ya, tidak bekas eksiden besar. Dan bullhead maupun apron masih rata ya semuanya kurang lebihnya. Dan mesin pun masih kering, suaranya langsam, tidak ada yang rembes, hanya kotor aja ya saudara-saudara. Untuk perawatan mobil ini gampang ya, tidak terlalu susah, cukup ganti oli dan oli matic maupun tune up. Oke, baik. Mobil ini kita jual 120 juta nego. Untuk harga kredit DP 15 jutaan, angsuran estimasi saya sekitar 33-34 untuk dikali 48 bulan. Baik, selanjutnya kita ada mobil Toyota Veloz warna silver bertransmisi otomatik. Kita cari dulu kuncinya, kita hidupkan. Oke, baik. Toyota Avanza Veloz warna silver tahun 2012 bertransmisi otomatik. Pajaknya di bulan Januari 2022, platnya plat kota Tangerang. Nah, ini kita buka kap mesinnya ya. Mesinnya masih sangat bagus, bersih, suaranya pun aman ya, nggak ada masalah, tidak ada yang rembes, semuanya bagus. Dan juga untuk bullhead maupun apron dan kap mesin masih standar bawaan asli dari pabrik, tidak ada bekas sambungan ataupun eksiden besar. Insya Allah mobilnya unik dan sangat antik. Mobil ini kita bandrol agak sedikit lebih mahal ya, tapi mengingat
Mobil ini sangat antik dan luar biasa, mobilnya benar-benar bagus sekali. Interiornya masih sangat bersih, rapi. Nah, ini kilometer ya, kilometernya cukup lumayan, tahun 2012 ukurannya. Sudah ada console box dan kursi yang sarung jok model paten. Plafon semua bersih, interior bersih, matic-nya pun enak, nggak ada masalah. Untuk daleman pun apik ya, nggak ada masalah, bersih semua. Bodi-bodinya pun masih sangat bagus, mulus, tidak ada bekas cedera yang sangat signifikan atau cedera besar gitu ya. Bodi-bodi samping pun sangat mulus sekali. Ini mobilnya antik loh. Untuk ban-bannya pun masih sangat tebal. Peleknya juga bagus loh. Asli original bawaan dari pabrik. Dan di belakang pun semuanya masih sangat bagus. Insya Allah ini mobilnya benar-benar rekomendasi. Nah, untuk di bagasi belakang pun kita cek, tidak ada bekas eksiden besar atau bekas tabrak belakang ya. Insya Allah mobilnya aman dan merekomendasikan buat kalian semua. Avanza Pelos warna silver bertransmisi otomatik. Untuk harga cash langsung aja ke showroom ya, kita ngobrol bareng sambil ngopi. Untuk kredit estimasi saya sekitar DP 20 jutaan, 3,3 sampai 3,4an dikali 48 bulan. Mobilnya masih benar-benar sangat antik sekali. Kalau menurut saya sih bagus banget ya. Pelos ini langka dalam arti kata kondisinya cukup sangat bagus. Nah, ini yang Avanza hitam tahun 2014 bertransmisi otomatik tipe G. Saudara bisa pilih mau Avanza G atau Pelos yang tadi saya review. Atau barangkali saudara ingin memilih kendaraan yang lain, bisa langsung menghubungi saya. Atau barangkali saudara ingin memilih sendiri, mencari sendiri mobil yang sesuai dengan pilihan Anda, saya siap membantu untuk proses kreditnya. Bisa langsung menghubungi saya di kolom deskripsi. Nomor WA-nya saya cantumkan di situ ya. Baik, akhirul salam, mohon maaf apabila ada kekurangan dari segi penyampaian maupun dari segi penampilan. Mohon maklum adanya. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses di Rosa Otomotif.